Assalamualaikum, selamat datang ke Batam Milo. Selamat pagi. So hari ini aku sekali lagi berada di Perodua Sungai Korok untuk test drive Ativa, insyaAllah. Kita test drive, aku masih lagi menunggu kawan aku sebab turn aku 9.30 pagi. Sekejap lagi kita pergi test, kita tengok sedap ke tak sedap. 1000cc dia rasa macam mana, tapi aku test drive bukan yang macam orang proper lah yang pandai cerita pasal bak kereta ni. Aku saja syok-syok main test untuk kongsi dengan hampa, untuk buat konten sikit-sikit kan. So hampa boleh tengok video semalam yang aku buat pelancaran, video pendek ya. So terima kasih, dan yang paling penting hampa kena tengok video ni sampai habis. Nanti kedepan ni aku akan buat video giveaway untuk dapat face mask Batam Milo untuk nanti aku beritahu berapa orang. So jom kita pergi test drive Perodua Ativa 1.0 Turbo terbaru. Jom. So aku hari ni dengan bandar untuk test drive Ativa terbaru ni. Tekan start tak mana weh. Duduk pula ni. Weh lawa minta dah. Dia sekali tekan je. Dia sekali tekan je. 3 kali sama. Yo off. Tekan lagi. Oh ni ya. Tune. Aircon dia. Oh, dual mode lah. Ya. Boleh adjust dua-dua kiri kanan. Boleh, boleh. Belah sini kalau sejuk. So dia ada butang barulah, butang off. Nanti. Teteh ni keluar kok noi. Keluar depan ni. Ya. Oi, elok noh. Dalam ni noh. Confirm elok. Cantik weh, cantik. Meter dia apa cantik ni. Tu meter dia. Alam. Abang, pegang. Tak nampak lah abang ni. Aduh. Saya try pick up dah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, pick up dia sedap ah. Ha? Ya, tebu. Tapi tebu. Tebu dia tak kuat sangat. Bunyi. Pakai CVT pula memang tak berasa. Oi, sedap, sedap. Sedap kan? Oi, rasa macam nak beli eh. Balik jumpa bini. Tolak benzo. Benzo kan. Lebih banyak je trade in. Trade in berapa duit beza tu? Weh, padu lah. Aku orang pertama pagi ni test drive. Tak bang? Betul weh. Orang yang pertama. Oh, sedap bang view sini sikit bang. Kat meter bang. Haa. Dia boleh ni ya, ubah ni ya. Oh, dia tak boleh ni noh. Apa? While driving tak boleh adjust. Ya. Dia terus jalan kawan. Baik. Tapi sedap ah. Tak rasa kan? Tak rasa sakit. Seat belt merah. Dah lah berocek dulu tang ni. Enter. Dan nak osek apa? Nak osek brightness dia. Ni brightness bagi tinggi lah. Okay. Enter. Back. Nak ubah meter je lah. Brightness lah. Back. Back. Benda baru. Benda baru. Yang ni lentil control.
Oh tu design, design. Nampak ah. Display. Kita tukar display. Ho, cantik. Weh, lawa noh. Ya. Screen dia pakai lebih kurang macam iPhone punya ni. Weh, cantik lah skrin dia. Macam mana kita nak bank lah. Memang dia naik macam tu lah bang? Ya. Memang dia tak hilang lah. Setting tu. Setting akan hilang. Hilang kan? Nampak sangat aku perok. Aku perok. Tak pernah nak kereta baru lagi. Biar api lah kat dia. Benar baru. Temuk lah. Apa? Macam mana nak off dia? Radio eh? Ngak ni. Touchscreen. Oh dia pakai touchscreen. Tapi dia punya screen dia berapa inci? Ini 9 lah. Yang ni 9. Wih, cantik lah boleh angkat call. No. Itu terlampau canggih. Terlampau canggih sampai tak, aku tak reti nak tekan macam tu. Masih tak tahu nak guna lagi. Aduh. Call lah. Aduh, jam. So, sekejap lagi lah kita sambung view dekat luar. Kita nak test lagi, aku akan test dekat traffic light pula lah. Kita try top speed dia berapa. Cantik. So kita nak try dia punya auto manual dia. Kita try manual lah ni. Tambah depan kan? Ya. So 7 speed manual dan 7 speed gearbox auto. Auto manual lah noh dia noh. Ya, auto manual dual mode. DCVT. DCVT. Aku tak tahu D tu apa maksud dia apa. Nampak tu. Lane ah. Lane assist. Ya. So takat tu saja aku test drive hari ni. Insya-Allah aku terima kasih jugalah kepada abang salesman kita, abang bandar kita. So siapa yang nak beli kereta boleh roger aku, roger dia. Roger aku tak apa, nanti aku bagi kat dia kak. So tekan tu saja, aku rasa memang padu, memang power kereta ni. Berbaloi dengan harga. So kita jumpa lagi sat lagi di kedai, aku nak view kat luar sikit. So ni yang kereta aku test drive tadi. Cantik weh. Pelik dia mahal. Okay guys, setakat tu saja video test drive pendek daripada aku. Hampa nak tengok detail hampa pilih tengok mekanika ke kadok ke. Hampa pi tengok dekat channel kereta ke, hampa boleh pi tengok kat depa lah. Depa mungkin lebih detail lagi pasal kereta ni, aku saja short-short untuk test drive. Tapi aku bagi aku pendapat aku, Activa baru ni memang sedap, memang power engine 1000cc turbo bagi aku. Sangat berbaloi harga dengan teknologi yang dia ada, dengan dia ada mode dia, gearbox dia lagi, dia ada sport dan dia ada manual auto. So dia ada 3. Hampa boleh tukar sport dia memang power, lepas tu dekat butang di steering pun hang boleh tekan power lagi. Kalau hang nak tambah lagi power, so mungkin dia increase sikit lah power dia tu. Kita tak tahulah kan apa teknologi yang dia ada. So takat tu saja video aku kali ni. InsyaAllah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Dan hampa jangan lupa tunggu video untuk giveaway face mask aku. InsyaAllah aku akan umumkan beberapa orang. So bye bye. Assalamualaikum.